Ya pemirsa, dengan apa yang dilakukan oleh tim TKBM atau Tenaga Kerja Bongkar Muat Tanjung Morawa yang sudah berulang kali tanpa bosan-bosannya membagikan masker kepada pengendara yang melintas di Jalan Industri Dusun 1 Desa Tanjung Morawa B, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, pada Rabu 13 Januari 2021 sekitar pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Selesai melaksanakan rutinitas bongkar muat di PT Indomarko Prismatama atau Indomaret, sebanyak 50 karyawan PT TKBM Mandiri langsung membagikan 3.000 masker kepada pengendara didampingi oleh Babin Kamtibmas dan Babinsa Tanjung Morawa. Besa Haruna, Ketua TKBM Mandiri saat diwawancarai Mona Lisa TV, mengatakan, "Alhamdulillah, kegiatan bagi masker keempat kalinya ini dapat terlaksana dengan baik dan saya sangat berterima kasih kepada pemerintah desa dan kecamatan Tanjung Morawa serta Ketua Satgas COVID-19 Deli Serdang, Bapak Jainal Abidin Hutagalung yang telah berkoordinasi menyediakan masker untuk dibagikan kepada masyarakat pengguna jalan," katanya. Lanjutnya mengatakan, "Dengan merebaknya virus COVID-19 di negeri tercinta kita ini, negara Indonesia, marilah kita semua tetap melaksanakan protokol kesehatan guna mencegah penyebaran virus ini terkhusus di desa Tanjung Morawa B ini," ungkapnya. Kanit Sabara Polsek Tanjung Morawa, Ibtu Nasrul, yang juga ikut membagikan masker juga mengatakan kegiatan bagi masker yang dilaksanakan TKBM Mandiri ini sangat membantu pemerintah desa dalam melaksanakan protokol kesehatan. Diharapkan masyarakat sadar dan dapat mematuhinya. Sedangkan Babinsa Koramil 16 Tanjung Morawa, Serka Amir, juga menambahkan, "Memang sangat wajib masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan ini, agar wabah virus corona ini dapat segera hilang dari negeri kita, dan kedepannya kita semua dapat melaksanakan aktivitas seperti biasanya, sehingga perekonomian menjadi stabil kembali," ucapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, tetap semangat. Terima kasih kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas kesempatan dan kebersamaan yang diberikan kepada kita untuk menjalankan tugas dan selalu mengingatkan kepada masyarakat tentang pelaksanaan protokol kesehatan. Mudah-mudahan dengan ada kegiatan ini secepatnya lah COVID-19 berlalu. Mudah-mudahan kita berjalan dengan normal seperti itu. Alhamdulillah, ini kali keempat kami memberikan masker ini kepada masyarakat pengguna jalan di sepanjang jalan industri, tepatnya di depan PT Indomarko Prismatama. Jadi dalam hal ini tidak terlepas dari bantuan dari pihak Satgas COVID-19 di Serdang, bekerjasama dengan Muspika Kecamatan Tanjung Morawa, dan sebagai pelaksanalah TKBM Mandiri. Maka dalam hal ini sekali lagi kami mengucapkan terima kasih besarnya kepada pihak Satgas COVID-19 di Serdang. Pada hari ini kami berkoordinasi dengan Bapak Jenderal Abidin Hutagalung. Semoga hal ini dapat kami laksanakan untuk bulan-bulan berikutnya. Hal ini kami laksanakan untuk mencegah perkembangan wabahnya virus corona yang saat ini telah mewabah di negara tercinta Republik Indonesia. Harapan saya dalam hal ini kita bersama-sama menjaga protokol kesehatan agar kita terhindar dari virus corona. Oke, demikian saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhirkan. Dari Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Tim Liputan, Rio Lubis, Mona Lisa TV melaporkan.